Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. MD meninggal dunia di kolam renang, sewaktu liburan bersama keluarga. Namun sebelum lanjut pada pembahasan, mohon luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau. Semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang menemui Nabi Muhammad bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, 'Siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia ya wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami dari tim media informasi update turut berduka. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan, senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Amin, amin, ya robbal alamin. Rombongan MD berniat untuk refreshing. Rombongan tersebut berangkat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, rombongan tersebut berpisah, sesuai kehendak masing-masing. Pada pukul 12.30, MD berpisah dengan keluarga. Ia memilih berenang bersama 3 temannya, namun naas MD terpeleset ke kolam yang dalam. MD yang dimaksud ialah seorang anak usia 5 tahun, asal Kabupaten Pemalang, yang meninggal dunia tenggelam di kolam renang di Padamara, Kabupaten Purbalingga, Minggu tanggal 18 Desember pukul 12.30. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.